Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, ketemu kembali di channelnya Hadi Hata Channel. Kali ini di hari Minggu di bulan Juni, di tanggal 12 Juni 2022, sekitar pukul 8, saya masih ada di simpang susun Cikias, dan nantinya saya akan melihat progres perkembangan di areal kota wisata, ya sahabat, di pintu masuk kota wisata Cibubur, atau yang nantinya pintu masuk tol ke arah sini, ya sahabat, ke simpang susun Cikias. Beberapa minggu yang lalu pernah saya upload juga tentang video di sana, ya sahabat. Mari kita lihat lagi progresnya di sana sudah seperti apa perkembangannya sekarang, ya sahabat. Ini adalah simpang susun Cikias yang tadi kita lintasin, ya sahabat. Kita menuju ke jalan Desa Nagrak. Nah, ini jalan Desa Nagrak jalan sementara, ya sahabat, yang biasa dilalui oleh warga Kampung Cohak dan Kampung Nagrak. Kita melintasi jalan Desa Nagrak menuju ke arah jalan alternatif Cibubur atau menuju ke gerbang kota wisata yang saat ini sedang ada progres pengerjaan di area sana, ya sahabat. Nah, ini jembatan Nagrak, ya sahabat, dan di bawah itu dari arah kota wisata atau gerbang kota wisata yang sebentar lagi sudah terlihat rapi, ya. Ada mesin rigid juga, ya, di sana. Tampaknya udah selesai sebagian dan belum terhubung ke jalur kota wisata Cibubur. Kita terus melaju ke arah atau pintu keluar dari jalan desa ini, jalan Desa Nagrak, ya sahabat. Ini adalah kantor Desa Nagrak sebelah kiri saya, dan ini juga ada SDN Nagrak 2. Di depan sana kita terlihat sini sudah ada jalan alternatif Cibubur. Sekarang hari Minggu, lalu lintas di area sini nggak begitu padat, ya, beda dengan aktivitas di hari jam kerja. Biasanya jam segini udah padat banget, ya sahabat. Insya Allah dengan adanya jalan tol Cimanggis Cibitung yang nantinya kalau sudah kelar mengurai kemacetan di area sini, sahabat. Ini ada jalan alternatif Cibubur sekitar 100 meter dari pintu masuk dari gerbang ke arah Kampung Nagrak ke kota wisata Cibubur, sekitar kurang lebih ada 100 meter. Terlihat di sini sudah ada tulisan kota wisata Cibubur sebelah kiri. Kita masuk nanti ke sini, ke area kota wisata Cibubur. Kita lihat progresnya sampai saat ini, ya, di bulan Juni, di hari Minggu nih sahabat, ya. Banyak juga yang beraktivitas sepeda di sini, di area kota wisata Cibubur sendiri. Udah seperti ini, ya sahabat, persiapannya. Sekarang di depan kota wisata Cibubur nampak di sini juga ada saluran air dan material-material yang tadinya bekas jalan, penggalian jalan yang ada di kota wisata ini sendiri yang masih belum diangkut, ya, separuhnya. Ada juga terlihat ada saluran air yang udah terpasang di area sini, sahabat. Jalan kota wisata sendiri saat ini dari depan dibikin menjadi dua arah, ya, atau dua lajur. Nah, dari sini kita lihat juga di sebelah kiri itu tadi arah pintu masuk, ya, ke kota wisata, ke arah simpang susun Cikias. Dan kita tadi berada di jembatan tanah, sahabat, jembatan Desa Nagrak. Itu mengarah ke simpang susun Cikias nantinya kalau sudah selesai, ya sahabat. Di sini sudah banyak nih pengerjaan di area kota wisata sendiri, sedang fokus pemasangan saluran air di area sini, sahabat. Kita
trek menuju pintu samping dari kota wisata Cibubur dan arah mau keluar ke Jalan Raya Narogong ya sahabat. Tadi kita masuk dari gerbang kota wisata. Jika teman-teman yang belum tahu nih, lewatin jalan atau mau menuju ke Jalan Narogong, bisa saksikan video saya ini ya sahabat. Insya Allah membantu teman-teman yang baru masuk ke area sini, ke area kota wisata, bisa simak juga video ini ya. Dan di sini juga terlihat nih Pak, ada truk yang sedang mengangkut betonisasi mungkin ya sahabat, di arah sebelah kiri, yang nantinya berfungsi sebagai proyek Pocimang Cibetung sendiri ya. Ada juga lift excavator sebelah kiri. Sudah banyak perubahan ya di arah kota wisata Cibubur ini sahabat. Sepertinya infrastruktur yang ada di sini sekarang sedang ada proses penggalian tanah atau pemasangan gorong-gorong yang ada di tengah jalan ini ya sahabat, atau bekas taman. Di sini ada ekskavator juga, banyak material yang tadinya bekas pohon sawit ya, tepat di depan Eka Hospital nih sahabat, rumah sakit sebelah kiri kita. Dan kita terus melaju sahabat ke arah kantor pemasaran di depan sana. Nanti yang terlihat di sini ini adalah di bawahnya jalur Tol Cimahi Cibitung nih sahabat ya. Dia ada underpass ya. Kita di atas ini jalan kota wisata Cibubur, dan kita melewatinya menuju ke arah keluar ke Jalan Narogong. Kita terus melaju. Depan sana sudah ada mesin ekskavator lagi sahabat. Dan ini jembatan yang di bawahnya adalah pipa gas kantor pemasaran kota wisata Cibubur sebelah kiri. Kita terus melaju ke arah belakang dari perumahan kota wisata Cibubur, yang nantinya juga di sana itu sedang ada pembangunan mall ya sahabat, Mall Livingwood, yang saat ini sedang dalam proses atau progres pengerjaan ya. Siang malam terus dikebut nih pengerjaannya di area Mall Livingwood. Hari Minggu ini lumayan segar juga udaranya sahabat ya di sini, karena aktivitas di area sini masih banyaknya pepohonan yang tinggi, udaranya juga segar. Bila teman-teman yang dekat di area Jakarta Bekasi pasti tahu lah daerah sini, kota wisata Cibubur. Kondisinya saat ini atau progres yang ada di dalam atau area kota wisata di tahun atau di tahun 2002, tepatnya di bulan Juni, kota wisata sedang dalam progres pengerjaan kembali ya sahabat, pengerjaan pintu saluran air, pengerjaan mall, dan nantinya juga terkoneksi langsung dengan jalan tol Cimanggis Cibitung ya sahabat. Nah ini dia sahabat, yang terlihat di sini adalah progres pembangunan atau pengerjaan dari Mall Livingwood yang saat ini sudah nampak terlihat tinggi ya sahabat. Video saya sebelumnya masih belum terlihat nih tingkat-tingkatannya, ini sekarang sudah mulai tinggi ya sahabat di sini. Dan ada di sebelah kanan ini
adalah Gerbang Kemakmuran atau Kampung Cina ya dulunya. Dan tengah-tengah bundaran ini juga sedang ada proses pengerjaan pemasangan saluran air ya sahabat, dari depan sampai belakang nih. Ini Gerbang Kemakmuran, kita lihat di sini sedang fokus sepertinya sekarang ini di Kota Wisata pemasangan saluran air setiap sudut dari depan sampai belakang juga nih, di areal Mall Livingwood. Ini adalah Mall Livingwood ya, dari samping ya sahabat. Kita terus melaju ke arah Jalan Narogong atau Jalan Kompak ya, Kompak Kota Wisata, pintu samping. Dan nanti di simpang sana di depan kita ambil arah ke kanan ya sahabat, ke arah jembatan atau pintu samping dari Gerbang Kota Wisata menuju ke Jalan Raya Narogong. Nanti di depan itu arah ke kiri ke Bekasi dan ke kanan ke Cilengsi ya, Jalan Raya Narogong. Kita ambil ke kanan, kita lurus, dan di depan sana ada jembatan. Oke sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.